Nanti patroli rutin walaupun ini jatuh di hari Minggu, tapi kita punya jadwal yang suatu waktu di hari Minggu pun kita akan turun untuk melakukan patroli, karena disinyalir bahwa justru di hari-hari libur itulah adanya kegiatan-kegiatan seperti penambangan pasir ini berlangsung. Memang selama ini kita setiap patroli selalu tidak pernah menemukan adanya pekerja ya di lapangan, ataupun kalau kita sampai di posisi tersebut para pekerja ini sudah melarikan diri. Jadi mereka juga tahu bahwa kegiatan mereka itu adalah ilegal, mereka melanggar aturan, mereka tahu persis, sehingga kalau berhadapan ataupun bertemu dengan kita, mereka menghindar. Pak, ada Pak, kegiatan ini kan pasir Pak, ada berapa titik Pak di lokasi sini sebagai lokasi penambangan pasir? Terus tadi kan waktu pertama kali Diton datang ke sini, ada barang bukti apa aja yang diamankan? Terus kabarnya tadi ya itu dulu Pak, bisa dijelaskan dulu Pak? Ya, jadi di lokasi ini ada lima titik lokasi gitu ya. Terus di lokasi yang sekarang kita lagi jalankan ini ada alat berat eksavator beko gitu ya, 04 ya. Kemudian ada mesin, jadi ada mesin pompa, ada 5 set mesin pompa. Kemudian instalasi pipa, jadi pipa paralon ini. Jadi itu yang kita temukan. Pak, tadi infonya waktu awal pertama di sini sempat terjadi penolakan ya Pak dari pelaku serta dibantu warga sekitar dengan Direktorat Pengamanan, bisa diceritakan Pak? Sebenarnya bukan ada ini ya, bukan ada, tidak ada perlawanan, cuma mungkin sebagian warga mungkin ingin menyaksikan adanya kegiatan kita ini gitu. Nah, terutama mungkin kan ini kan ada yang pengendara lori ya, jadi lori yang pengambil tanah ini mungkin mereka ingin membawa lorinya keluar dari lokasi gitu. Okay. Ini tidak kurang dari ya 5 hektar sampai 5 hektar. Ya. Tapi kan bukan itu saja, masalahnya adalah dia mengurangi tampungan waduk. Iya, mengurangi.